Ya, tuan-tuan dan puan-puan saya hormati, saya bersama-sama dengan Dato' T. Lian Ke di Jiangxi, Hubei, negara China. Dalam dua hari lagi, penamaan calon untuk Tanjung Piai akan berlaku dan kami akan balik ke Malaysia esok untuk bersama-sama dengan rakyat Malaysia untuk mengundi Barisan Nasional sebagai pemenang, di mana kita rakyat Malaysia akan menuju satu hala tuju, membenamkan Pakatan Harapan yang telah begitu banyak U-turn dan tipu. Saya ingat mereka tak sedar diri, negara pun mereka bawa melipat gandakan hutang. Jadi inilah dia, saudara T. Lian Ke naik presiden MCA, dan kita mau minta dengan saudara YB Datuk Seri T. Datuk Seri, saya percaya bahawa rakyat Malaysia menunggu untuk kemenangan Barisan Nasional. Jadi mengapakah kita perlu menangkan Barisan Nasional di Tanjung Piai? Saya rasa pilihan raya kecil Tanjung Piai ini adalah satu peluang keemasan untuk rakyat dan pengundi Tanjung Piai mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan ketidakpuasan, protes, dan juga untuk mengingatkan pemimpin-pemimpin pakatan bahawa mereka telah dipilih berkuasa menjadi menteri. Bukanlah untuk menjawat jawatan tinggi dan hidup dengan sepenuh kemewahan, tetapi untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. Kita tidak boleh membenarkan pemimpin-pemimpin yang membuat pelbagai janji dalam pilihan raya umum, tetapi setelah berkuasa mereka mengatakan, oh, janji itu tidak perlu dikota, atau janji itu bukanlah, mereka tidak mempunyai expectation, tidak mengingat bahawa mereka akan menang. Jadi mereka buat janji-janji dengan niat tipulah maksud tu. Jadi penipuan pada rakyat ini perlu ada balasan dan perlu ada pengundi menyampaikan kepada pemimpin, jangan membuat janji kalau janji-janji itu akan dimungkiri. Lebih-lebih lagi kalau mereka tahu bahawa janji mereka itu tidak ikhlas, maka ini itulah suatu ketidakbaikan yang pilihan raya kecil Tanjung Piai ini adalah satu peluang godsend untuk memberi rakyat menyatakan ataupun mengeluarkan ketidakpuasan mereka melalui peti undi. Maka saya menyuruh, saya sendiri akan balik esok untuk penamaan calon, dan saya ingin menyokong, memberi sokongan moral dan juga untuk menggalakkan pengundi-pengundi Tanjung Piai untuk mengambil peluang keemasan ini untuk mewakili rakyat seluruh Malaysia untuk menyampaikan mesej pada Kerajaan Pakatan Harapan bahawa janji pada rakyat perlu ditunai. Jangan suka-suka memungkiri janji dan mengatakan bahawa mereka memang tidak berniat untuk melaksanakan janji-janji mereka. Itulah satu penipuan, dan asasnya kita tidak boleh membenarkan budaya penipuan ini berterusan. Sekian, Dato' terima kasih. Sri, ya, Dato' Sri, satu lagi soalan Dato' Sri. Saya mau satu perutusan special, perutusan khas untuk pengundi masyarakat China di Tanjung Piai. Tolong Dato' Sri berikan satu perutusan. Kalau kita tengok sebelum pilihan raya umum, ramai bertanya-tanya apa China mahu. Selepas pilihan raya umum 14, apabila DAP sudah berkuasa, ya, sekarang pengundi-pengundi China perlu tanya apa China dapat. Kalau mereka tidak mendapat, bahas sebaliknya telah dikorbankan oleh DAP, kepentingan-kepentingan mereka, hak-hak mereka dan sebagainya, maka inilah peluang untuk pengundi-pengundi China untuk menukar impression bahawa pengundi-pengundi China ini boleh senang ditipu oleh DAP, terlalu emosi dan cuma mengundi atas kebencian pada UMNO dan sebagainya. Maka ini juga sedikit sebanyak juga akan perlu mereka mengambil kesempatan ini, pengundi-pengundi China, untuk menyatakan bahawa mereka mengundi berdasarkan fakta dan berdasarkan janji
tetapi cuma mereka ditipu oleh DAP. Itu sahaja. Dan terima bukan kasih atas perkauman dan sebagainya. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri, kita melihat bahawa hari ini memang betul undi diberi atas dasar kebencian terhadap satu kaum, iaitu mereka benci dengan UMNO. UMNO adalah satu parti yang yang mewakili seluruh rakyat Melayu Malaysia. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, tidak kira kaum Melayu, Cina, India, kita perlu bersatu. Kita mesti bersatu supaya negara ini lebih maju, lebih negara ini lebih menjadi milikkan seluruh rakyat negara ini. Semua bangsa, kaum, agama memiliki negara ini. Jadi kita kalau benci dengan orang-orang Melayu ataupun UMNO, itu adalah satu tafsiran DAP saja. Kebencian ini adalah lahirnya dari perasaan benci oleh DAP yang hanya mempergunakan dan memperkudakan rakyat negara ini untuk mengambil allowance dan jawatan di negara ini. Jadi terima kasih rakyat Tanjung Piai, jangan lupa undilah Barisan Nasional menjelang 16 hari bulan November ini. Terima kasih.